Alright guys, welcome back to the next video. Alright guys, welcome to the next vlog. So hari ni, as I aku mention sama as aku mention semalam ke kemarin, aku ada post, aku cakap aku nak buat video about aku punya company with kestruggle-an kita orang pada awal COVID dan sehingga sekarang, dan macam mana kita orang counter sedikit sebanyak potensi dan juga survival skill kita orang. Alright, without further ado, kita akan go for lunch dulu sebab hari ni masuk office lewat, dah pukul almost pukul 12. So korang, saya akan set up, apa, siapkan kerja sikit, and then after that baru kita start borak balik. Alright. Alright, so sekarang ni kita get back to our discussion. Alright, so masa first PKP aku panik. Aku tak tahu nak buat apa. Aku banyak kerja kena buat dan banyak projek kena stop. Lepas tu agreement rental untuk LED dan juga signet aku banyak dah nak tamat. So jadi I'm for sure mereka takkan sambung. Dia menjadikan aku jadi stress. So jadi aku ambil masa sebulan untuk relax, tenang. Budak-budak decide untuk berhenti mengurangkan beban company. So aku pun rasa macam sangat-sangat sedih di mana aku tak dapat nak counter sebabkan PKP dan SOP yang mengarut kita masih lagi maintain sampai sekarang. So untuk pengetahuan korang, pada awal 2018-2019 kita orang dah start invest a lot of money dekat CP Technology sebab CP Technology started orang kata apa, make money dan start orang recognize. So dekat situ 2019 kita orang start invest until the end of the year of 2019. So di mana COVID ni bermula. I don't know whether the COVID is real or not, but I don't care about it anymore. So jadi kat situ lah stress bertambah di mana kita dah over invest and then some more business tak boleh jalan dan kena stop almost for 4 months. Even sekejap boleh buka, sekejap tak boleh buka, pening kepala. Dan some more, kita banyak fokus kepada event industry dan kebanyakan event sekarang dah totally out. Yang just remain yang masih ada dekat local dan juga dekat public punya advertisement, itu dia yang survive. And the rest totally out. And then some more, masa 2019 kita orang dah start invest kepada ilmu, which maintenance skill, komponen elektronik, display teknologi, kita dah start kepada IC programming, kita dah start kepada developing system dengan structure. So daripada situ kita datang idea untuk came up with the new solution. Dan dengan berlakunya pandemik ni, sebenarnya dia banyak mengajar kita di mana first kali tak ada apa yang secure kan dalam kehidupan kita ni. So jadi over investment adalah salah satu benda yang tak bagus. Kedua, kena sentiasa always backup income which provide when you need the most. Alright, for example time now, and then kurangkan hutang-hutang yang monthly yang makan masa lama. So dekat situlah lahirnya di mana Nabi suruh kita berjimat cermat dan bersederhana tak kira apa jua dan kaya macam mana sekalipun. So I think the best way to survive throughout this pandemic, number satu, first kali kena ingat doa pada Allah. Alright, jangan letakkan diri kita di dalam syirik kecil di mana kita letakkan kepada COVID dan ditakut-takut dengan COVID dan kita letakkan vaksin sebagai kata kejayaan kita. No, that's a wrong choice. Pada PKP, aku belajar sesuatu yang baru. Bukan baru, sebenarnya benda ni yang kita memang buat selalu, setiap hari.
Dan aku go for aku, instead of aku go for corporate company, aku go for home appliance and also direct end user ataupun consumer, direct consumer. So daripada situ aku dapat buat comeback. Dan aku buat a lot of research macam mana aku nak orang kata provide service to the community. So jadi aku fokus kepada keperluan. Alright guys, so selepas daripada apa yang aku cakap tadi, aku terus fokus kepada development, consumer needs. So jadi aku nampak daripada bidang yang aku adalah bahagian elektronik. So aku start buat research dari segi Google Analytics, Google Trending, Shopee, Lazada. Aku tengok dari segi views, location. Dan aku came out with solution where aku contact semua supplier-supplier aku untuk dapatkan data dan units dari segi komponen dan apa yang diperlukan untuk aku supply ke consumer. So and then after that, aku fokus kepada service dan juga supply. So jadi aku just re-upload balik apa yang aku ada dekat Shopee dan Lazada and also dekat local marketplace. Di samping tu juga aku study beberapa komponen alat asas yang diperlukan di rumah. So, jadi aku try to solve problem daripada situ. Aku baca diagram, aku baca schematic, aku baca common problem dan aku try to study from there. Daripada situlah aku start getting client and more and more semua jenis client ada. Semua jenis bangsa ada. So alhamdulillah, starting from that, day by day I keep improving. And also jangan lupa, bila kita Allah dah bagi kita kelebihan tu, jangan lupa kongsikan rezeki lah. Saya lebih suka guna term kongsi daripada beri ataupun sedekah, sebab kongsi ni maksud dekat saya adalah Allah bagi kat kita untuk kongsi. Sebab rezeki tu bukan saya punya, itu semua Allah punya. So jadi kita kongsikan rezeki yang ada kepada orang lain, bukan berikan bagi saya lah. Alright, so selepas tu saya start gaining income monthly, and if you guys can notice, bulan 11 tahun lepas I decide untuk tutup salah satu kedai office saya, di mana saya nak cut cost, downsizing monthly expenses, which alhamdulillah tak lepas saya buat solat istikharah, saya minta petunjuk daripada Allah bagi saya peluang. That's the most key important thing kalau korang nak survive. Yakin dan tawakal kepada Allah. Jangan lupa doa, nangislah dekat Allah, mintalah Allah bagi petunjuk. Along the way, sepanjang PKP setahun 8 bulan I guess, lebih daripada that, around to 2 tahun. So apa yang saya belajar adalah erti safe zone never exist. Tak ada safe zone dalam kehidupan kita. Setiap hari kita have to fight. And that's where I hate all the system in the world right now, which kita tekan manusia berlawan towards each other. My advice is to all youngster dan juga kawan-kawan, kalau boleh cuba elakkan daripada ambil riba, cuba jauhkan daripada berhutang. By mean, kalau boleh jangan ambil riba langsung. Ingat, saya sentiasa cakap dengan ibu, dengan family, dengan adik-adik, dengan keluarga, dengan isteri, cakap riba ni Allah suruh perang, Nabi suruh perang. So kalau kita ambil riba, kita support riba ni, kita umpama berperang dengan mereka. Jangan guna alasan tak boleh beli cash, tak boleh. Sebenarnya ada banyak cara dan korang kena cari sendiri. Dan cuma korang tak boleh expect to be success macam mana orang lain does. Alright, sebab hidup ni ada level. So korang kena take the step forward. Tak boleh terus skip daripada step 1 ke step 10. No, there's no such a thing. But the thing is, bila kita fokus kepada kejalanan Allah, insyaAllah Allah buka jalan. Jangan pernah takut, jangan pernah rasa tertinggal. There's no such thing. Ingat dunia ini, apa itu dunia, apa itu akhirat, dan apa itu iman. Alright, so jadi apa itu dunia adalah apa yang kita akan tinggalkan, apa itu akhirat dan apa yang kita akan bawa. Alright, apa itu iman, apa itu iman, tanya diri sendiri, sanggup tak hilang segala-galanya untuk agama? Kalau tak sanggup, itulah iman. Sebab Nabi pesan dah awal-awal, orang yang beriman, orang yang akan tidak akan mengambil kira semua jenis harta benda yang ada pada dia. Tak ada makna pun untuk dia. Okay, sebelum saya akhiri video ni, so jadi saya ada nak pesan supaya kita sekarang, apa yang kita patut pada fokus adalah pada hutang. Cuba selesaikan hutang. So kepada yang tengah berhutang dan yang nak buat hutang, cancelkan terus. Yang kepada yang tengah berhutang, berdoa pada Allah, solat taubat, minta ampun.
Alright, sebab itu keberkatan kita daripada situ juga. Okay, start apa orang kata be minimalist, maksudnya bersederhana, tak kira kaya macam mana pun kau sekalipun. Tak kira apa, sentiasa bersyukur, jangan give up. Okay, ini adalah cabaran. Ingat pesan Nabi, dunia adalah syurga buat orang kafir, neraka buat orang mukmin. Alright, so I think that's it for today. Thank you so much for watching this video. InsyaAllah I will try to keep buat lagi video-video macam ni. Cuma kadang-kadang tak ada masa, maklumlah saya kekurangan tenaga kerja. Lepas tu banyak aktiviti yang saya buat sekarang currently, dan hopefully everything went well. Dan saya tak nak cakap apa-apa pasal COVID and so on. Cuma saya nak berpesan, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada sunnah. InsyaAllah ingat dunia ni persinggahan, bukan selama-lamanya. Dan ingat tiga benda sebelum kita buat sesuatu. Ingat apa itu dunia, apa itu akhirat, dan apa itu iman. Alright, so selamat beramal. Assalamualaikum. Saya Kamal Nasir daripada CP Technology, Alia Brand, CrossFit Productions and Travelism. And see you guys on the next video. Bye.